secara langsung dari dataran pahlawan negara Putrajaya. Kami bawakan kepada anda secara langsung Hari Pahlawan 2017. Hari Pahlawan Negara diadakan pada setiap tahun untuk memberikan penghargaan kepada setiap anggota beruniform Polis Diraja Malaysia dan ketiga-tiga perkhidmatan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Hari ini juga turut melibatkan Pesara Polis Diraja Malaysia dan juga veteran Angkatan Tentera Malaysia. Dan Syaril, kami bawakan kepada anda dari Dataran Pahlawan Negara Putrajaya, yang mana sebelum ini Hari Pahlawan Negara pernah diadakan di Tugu Negara, Dataran Merdeka, dan kali ini untuk 2017, Dataran Pahlawan Negara masih lagi dipilih untuk meneruskan kesinambungan dan juga legasi bagi istiadat sambutan Hari Pahlawan Negara. Okey, alhamdulillah kita sangat bertuah untuk bersama membawakan secara langsung pada pagi ini. Keadaan cuaca pun kalau kita tengok, alhamdulillah tak terlalu panas, tak terlalu gelap, mendung-mendung. Jadi kita doakan cuaca yang baik ini akan berterusan supaya dapat kita bawakan yang terbaik kepada anda untuk secara langsung Hari Pahlawan pada hari ini. Dan inilah dia gambarannya para penonton sekalian. Semua detachment telah pun bersiap sedia untuk menantikan ketibaan pembesar-pembesar negara yang akan sama-sama kita berikan tumpuan seketika sahaja nanti. Baik Syaril, sementara kita menantikan ketibaan tetamu-tetamu kehormat dan juga tetamu kenamaan yang bakal kita saksikan sebentar saja lagi, kita hari ini bukan sahaja berdua tetapi juga turut ditemani oleh dua tetamu istimewa dari sudah semestinya Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia. Untuk Polis Diraja Malaysia, kita sangat berbesar hati sekali lagi kita bersama dengan Datin Asmawati Ahmad, Ketua Unit Komunikasi Korporat PDRM Bukit Aman, Kuala Lumpur. Dan juga dari Angkatan Tentera Malaysia, kita mempunyai ataupun ada di sini Colonel Romainur Muhammad, Komander Pasukan Istiadat Diraja Tentera Darat PID DD. Assalamualaikum, selamat pagi Datin. Assalamualaikum. Datin dan juga Colonel, individu yang tidak asing lagi bila kita ada secara langsung melibatkan kedua-dua kontinjen ini, maka mereka lah antara individu yang sentiasa bersama kita untuk berkongsi banyak ilmu-ilmu dan juga info-info semasa. Baik, kita tahu Datin dan juga Colonel, setiap tahun untuk Hari Pahlawan akan ada penggiliran tahun lepas ADM dan tahun ini PDRM. Di pihak PDRM sendiri, mungkin kita boleh kongsikan bagaimana Hari Pahlawan Negara akan disambut pada hari ini. Terlebih dulu, terima kasih tuan-tuan berdua kerana sudi membawa siaran ini secara langsung. Dan saya bagi pihak Ketua Polis Negara dan seluruh rakyat Malaysia, termasuk juga dengan Colonel Romainur, kedua-dua agensi keselamatan negara yang tak orang kata tak asing lagi mengucapkan terima kasih dan selamat menyambut Hari Pahlawan, khususnya kepada kamilah warga-warga PDRM dan juga ATM yang sememangnya banyak menabur jasa dan bakti untuk memastikan keamanan dan keselamatan negara sentiasa terjamin. Seperti mana yang tuan sebut tadi, memang penggiliran tiap-tiap tahun tu. Jadi untuk makluman bersama, khususnya kepada penonton di rumah, 31 Julai 1960 merupakan tarikh yang diisytiharkan oleh kerajaan rasminya sebagai Hari Pahlawan. Dan hanya pada 4 Ogos 1968 apabila perit yang pertama diadakan. Jadi pada sehinggalah 2010 dibuat di Tugu Negara, selepas itu dipindahkan kepada Dataran Merdeka, dan hanya memulai tahun lepas kita adakan di sinilah, di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya ini. Baik. Itu secara sikit gambarannya. Okey, sementara kita melihat dan menanti ketibaan tetamu, itu je kalau boleh kita saksikan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, Menteri Pertahanan Malaysia. Ketibaan Yang Berhormat Menteri Pertahanan akan diberikan penghargaan ataupun tumpuan oleh Kumpulan Kawalan Kehormatan dengan Hormat Menteri seketika sahaja nanti. Jadi kenal sendiri kalau kita lihat penghormatan-penghormatan diberi kepada pembesar negara ini sebagai salah satu perkara yang unik juga setiap kali acara ini dilangsungkan, kenal. Betul. Setiap ketibaan tetamu-tetamu kehormat yang datang untuk menerima tabik hormat mendapat penghormatan yang berbeza. Sebagai contoh dia, Panglima Ketua Polis Negara dan Panglima Angkatan Tentera akan menerima hormat perdana. Untuk Yang Berhormat Menteri Pertahanan menerima hormat Menteri. Dan manakala Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menerima hormat Perdana.
Yang menariknya Datin, ya, kalau kita lihat penglibatan untuk tahun ini bagi Pancaragam juga menggabungkan PDRM dan juga Akan Sejahtera Malaysia, ya. Dan kalau kita lihat dengan mengetuai acara istiadat sambutan pada tahun ini, bagi Datin sendiri wakili PDRM, bagaimanakah ataupun apakah yang dirasakan untuk keistimewaan? Ya, semestinya kami, ya, PDRM merasa bangga, ya, kerana diberi penghormatan sebegini. Tapi ini bukanlah sesuatu yang orang kata apa, yang luar biasa. Sebab macam saya sebut tadi, ia adalah penggiliran. Dan of course untuk tahun 2017 saya kami rasa berbangga untuk menjadi tuan rumah, ya. Tetapi tanpa bantuan dan kerjasama daripada pihak ATM, saya rasa benda ini pun tak berjaya, ya. Seperti kita tengok di dataran pada hari ini, langkah segaknya gabungan antara PDRM dan apa ni, Angkatan Tentera sendiri yang terdiri daripada ketiga-tiga servis itu merupakan satu gabungan yang cukup mantap, ya. Dan kita akan tengok sini bagaimana aspek-aspek disiplinnya, segaknya, ya, pegawai dan anggota keselamatan itu menjalankan ataupun melaksanakan kawat, ya, dan juga dalam pembarisan tu, itulah sebenarnya manifestasi disiplin diri yang ada pada pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia dan juga PDRM. Kita lihat itu yang berbaju Melayu warna hitam, pesara PDRM dan juga veteran ATM juga turut hadir. Ya, turut hadir sama. Betul, betul. Kerana mereka ni juga, mereka adalah orang-orang yang terlalu banyak, ya, menyumbang bakti, tenaga, pengorbanan, ya. Dan walaupun umur ada yang dah mencecah lebih daripada 80 tahun, masih lagi segak berdiri. Subhanallah. Ya? Semangat itu penting, ya. Baik, kita nak minta Datin cerita lepas ni dari sudut keanggotaan. Tetapi saya nak tahu juga signifikan kewujudan dataran pahlawan negara dengan nama pahlawan itu sendiri. Bagaimana idea kepada adanya lokasi ini? Pahlawan bukan senang untuk kita tafsirkan. Dalam istilah kita, pahlawan itu adalah seorang pejuang yang berani, gagah, tegak dan bersedia sebilang masa untuk berkorban mempertahankan jiwa demi untuk kedaulatan negara. Itu istilah sambutan Hari Pahlawan. Datin telah maklumkan tadi bahawa 31 Julai 1960 adalah merupakan pengiktirafan kerajaan dan ketetapan kerajaan bahawa 31 Julai adalah sebagai Hari Pahlawan Negara. Hari Pahlawan Negara, kesesuaian dengan tahun 1960, Datin, itu adalah berakhirnya darurat. Ya. Dan 1960 berakhirnya darurat dan kerajaan mengambil kira, memberi perhatian terhadap jasa-jasa pahlawan negara dan menetapkan satu hari yang khusus untuk menghargai dan memberi perhatian kepada semua pahlawan-pahlawan negara. Tambahan pula itu, istilah apabila kita sebutkan simbolik Hari Pahlawan, saya rasa ini adalah platform yang paling sesuai, Datin, Carit, Mael. Simbolik yang paling, masa yang paling sesuai untuk digunakan untuk keseluruhan rakyat Malaysia menghargai dan memahami erti kemerdekaan. InsyaAllah. Sebenarnya tak terlambat juga kenali untuk saya ucapkan selamat menyambut Hari Angkatan Tentera Malaysia minggu lalu. Lebih 80 tahun penubuhan ATM cukup signifikan dan cukup relevan dalam melindungi kepentingan negara. Datin, kalau kita lihatkan sejarah kronologi perjalanan Hari Pahlawan ini, apa yang boleh Datin kongsikan sahabat dengan kita? Saya melihat, ya, sambutan Hari Pahlawan ini sebagai satu hari ataupun event yang akan banyak, ya, membantu golongan-golongan muda untuk memahami bahawa apa yang kita nikmati pada hari ini bukanlah datang dengan senang. Ya. Ya. Dia merupakan satu keadaan di mana melibatkan terlalu banyak pengorbanan, ya, jiwa, raga, darah dan keringat, ya, daripada orang-orang terdahulu yang sanggup berkorban, ya, untuk negara. Itu sebenarnya, ya, sebab kita harus ingat bahawa keamanan yang kita hadapi sekarang ni adalah sesuatu yang tidak akan kekal. Ya. Apa yang berlaku di Lahad Datuk sebenarnya adalah bukti bahawa keamanan yang kita hadapi, yang kita kecapi sekarang ni begitu rapuh. Ya, bila-bila masa saja boleh tergugat. So kita harus sentiasa, ya, harus sentiasa bersatu bersama untuk memastikan apa yang kita kecapi ketikanya berkekalan. Betul, Datin. Ya. Untuk kita, ATM dan PDRM mesti sentiasa berwaspada. Sentiasa berwaspada. Kan? Tidak boleh leka. Dalam pada yang masa yang sama juga, itu tidak berarti yang masyarakat tidak mempunyai peranan. Ya? Ya. Masyarakat adalah rakan strategik pihak berkuasa dan juga pasukan keselamatan yang harus bersama kami setiap masa. Ya? Ada maklumat ataupun ada apa-apa yang perlu dikongsikan, inilah masanya. Ya?
Fad. Okey, baik. Sambil-sambil inilah dia wajah-wajah individu yang kita raikan sebenarnya hari ini. Walaupun diraikan veteran ITM dan juga pesara PDRM, mereka sanggup untuk bersama sekali dalam sesi perbarisan. Jadi tahniah kita ucapkan, insyaAllah. Moga-moga Allah memberikan kesihatan yang baik kepada mereka, InsyaAllah. Untuk terus memberi rangsangan kepada anak muda kita terhadap erti pahlawan itu sendiri. Baik, kepada anda baru saja bersama kami, ini siaran langsung yang kita bawakan dari Dataran Pahlawan Negara sebenarnya dengan sambutan Hari Pahlawan untuk tahun 2017 ini. Dan seketika saja nanti kita akan berikan tumpuan kepada ketibaan Yang Amat Berhormat, Timbalan Perdana Menteri. Baik, yang menariknya Syaril, untuk hari ini pengisian bagi sambutan istiadat Hari Pahlawan 2017 dengan diketuai dan diterajui oleh Polis Diraja Malaysia. Apa yang bakal kita saksikan hari ini dari segi konsep persembahannya itu? Kalau semasa Hari Kebangsaan hari itu, kita saksikan pasukan khas F-Team dalam PDRM melaksanakan suatu bentuk lakon semula ataupun pantomim yang mengisahkan kembali perjuangan-perjuangan terdahulu. Kali ini juga berbeza sedikit tapi lebih istimewa. Yeah. Kalau nak tahu, sama-sama bersama dengan kami sepanjang siaran untuk saksikan apakah keunikan persembahannya itu. Okay, itu nanti akan cerita nanti. InsyaAllah. Cuma InsyaAllah. Saya nak tanya Kenal jugalah, sebab kalau saban tahun kita bawakan acara ini, part yang paling kita rasa meremang bulu roma adalah ketika tiupan fajar dan juga tiupan terakhir. Betul. Itu sangat-sangat, bagi saya sangat-sangat, penonton jangan lepaskan peluang sebab kita akan bawakan secara langsungnya pada hari ini. Apa simbolik kita nak bawakan benda tu? Ceril, tiupan paluan akhir atau dinamakan last post. Last post. Dan juga tiupan paluan fajar, Raus, adalah merupakan tradisi ketenteraan. Ianya diamalkan oleh seluruh tentera di dunia sejak daripada tahun 1790 lagi. 1790. Dan ianya menjadi budaya, tradisi ketenteraan dan juga termasuk dengan PDRM sehingga sekarang. Cuma berbeza konsep, dibawa daripada zaman perang sehinggalah dibawa ke era sekarang. Konsep tiupan dan simboliknya berbeza sedikit. Mungkin kita akan, sebagai contoh, tiupan last post atau tiupan paluan akhir adalah merupakan tiupan khusus untuk melambangkan berakhirnya aktiviti peperangan. Tapi di era moden masih dikekalkan, dilaksanakan semasa last light ataupun pada jam 18.30 setiap hari di mana-mana kem tentera, kan, termasuk di Pulau Pul Datin dan PDA saya tahu, kan, pada jam 18.30 tiupan last post akan dibunyikan dan semua anggota yang berada di luar di dalam kawasan kem perlu berhenti bersedia memberi hormat kepada tiupan tersebut. Ianya juga melambangkan bahawa aktiviti malam akan bermula dengan penugasan pengawal-pengawal malam untuk mengawal keselamatan kem. InsyaAllah itu yang bakal kita saksikan nanti. Datin, kalau kita melihat ya, semasa istiadat seperti inilah kesempatan untuk seluruh rakyat Malaysia menyaksikan satu dari segi perjalanan istiadat, pemakaian pakaian istiadat yang kalau kita lihat masing-masing segak bergaya memakai dan mengenakannya. Jadi mungkin Datin sendiri mewakili anggota beruniform, apa yang dirasakan apabila pemakaian istiadat, pemakaian baju beruniform itu dikenakan, apakah simbolik dan juga lambang kebanggaannya? Okey Tuan Ismail, pakaian dalam angkatan tentera dan juga dalam polis ni bukan satu atau dua, banyak. Ya? Jadi kalau saya nak ceritakan sini, saya rasa tak sempat masa begitu. Ya? Jadi setiap baju tu ada kegunaannya dan ikut event. Ya? Sedang orang kata sampai ke tahap sama ada nak pakai songkok atau pakai cap atau pakai beret, begitu sekali tertibnya tiap-tiap peraturan yang apa ni dah ditetapkan yang kita kena patuhi lah ya. Jadi apabila memakai pakaian seragam ni, saya rasa kena pun bersama dengan saya seolah-olah kita ada roh dan semangat baru ya. Ya, dengan kita memakai uniform ni datang sendiri semangat, macam saya cakap tadi, semangat dan kekuatan tersendiri pada baju tu. Bagi saya seolah-olah ada uniform tu ada semangat sendiri ya apabila kita memakai uniform tu. Dan mana-mana pegawai anggota daripada tentera dan juga PDRM ni
apabila pakai uniform tu haruslah merasa bangga dengan betul. Apa yang kita pakai ya, betul. Dengan kalimah Allah Muhammadnya pada butang-butang dan tu itulah juga saya anggap sebagai satu pendinding ya atau pelindung kepada kami yang menjalankan tanggungjawab apa yang dengan izin saya sebut tanggungjawab hizbah kami ya, melarang kemungkaran dan menyuruh ke arah kebaikan. Jadi uniform tu sendiri adalah semangat bagi kami sebenarnya. Yang paling penting Datin, bila disebut pakaian seragam, ia adalah tata cara pemakaian. Semua pemakaian mesti ikut sentak, tak boleh kata ikut nak pakai, ikut suka betul. Hati nak tampal harus seragam. Ya, ianya harus seragam. Dan tata cara pemakaian untuk Datin dan saya dengan Angkatan Tentera dan PDLM memang harus mematuhi peraturan pemakaian yang telah ditetapkan. Sehingga kan nak memakai songkok untuk memakai songkok pun sebagai contoh saya mengambil contoh saya kan songkok saya mestilah sengit mengambangkan regimental sengit ke sebelah kiri ke sebelah kanan tata cara pemakaian yang sebenar. Seronok bila kita berbual sebegini sebab kita nak orang semua faham bahawa pakaian mereka ada simbolik, ada makna tersendiri dan sebab itu tidak sewenang-wenangnya kita berikan orang lain nak memakai pakaian untuk pakaian seragam ini. Baik, kita telah pun sama-sama dengarkan seketika kenderaan rasmi yang membawa Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merangkap Menteri Dalam Negeri telah pun tiba di Dataran Pahlawan Negara. Jadi seketika nanti kita akan berikan tumpuan kepada hormat timbalan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi antara individu yang sangat dekat dengan kedua-dua kontijen baik PDRM dan juga ATM. Kerana sebelum ini pun beliau sebagai Menteri Pertahanan. Dan sekarang ini Menteri yang menjaga PDRM. Jadi beliau antara yang sangat dekat dengan kedua-dua kontijen ini. Jadi kita akan berikan tumpuan dulu kepada hormat timbalan meraihkan ketibaan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Kalau kita tengok cara tabik oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, beliau sangat peka kalau KKU-nya daripada PDRM, maka itulah tabiknya. Berbeza. Untuk PDRM berbeza dan untuk Angkatan Tentera pun berbeza. Tata cara memberi. Ada simbolik ke Datin bila tabik untuk PDRM seolah-olah membuka? Ya, membuka tangan membuka begitu tangan. Kalau ikut pada apa yang telah ditetapkan, membuka tangan itu menunjukkan bahawa kami tidak terlibat dalam apa-apa juga bentuk rasuah dan macam begitulah sebenarnya. Tapi kalau saya rasa kalau macam tentera itu agak tentera dia Angkatan Tentera mesti lurus, setia dan tegak sembilan masa. Okay. Kalau kita keterbukaan sebenarnya. Itu antara lambang dan simboliknya. Banyak pengertian dan falsafah yang dibawa dalam setiap pergerakan. Kalau bagaimanapun dia lebih kepada amalan tradisi. Ya. Sebagai contoh kita amalan tentera British dan PDRM kan. So kita masih mengamalkan budaya yang sama, diperturunkan daripada budaya Tadi Kenal juga ada menyentuh tentang tradisi dan juga amalan. Bagi amalan dan juga tradisi untuk istiadat seperti ini Datin ya, bagaimana Datin melihat perubahan yang berlaku setiap hari dari segi istiadat ini mungkin boleh diminimalkan dan keasliannya itu mungkin perlu dikekalkan? Bagi saya apabila dia dah menjadi satu tradisi, kita tengok amalan, tradisi dan prosedur ya. Amalan adalah sesuatu yang bukan termaktub bagi saya ya, yang adalah satu yang boleh diubah-ubah. Tapi bagi apa-apa juga perhimpunan yang penuh bermakna dan bertradisi ini, kita tidak boleh mengambil senang atau wenangnya dengan membuat perubahan ya. Tak boleh, sebab prosedur dah memang ada. Sedangkan kalau kita tengok kawat itu sendiri ada prosedur dia. Nak meluruskan barisan tu bukan kata sewenang-wenang kita lurus. Tidak ya, dia ada dia punya gerak langkah ya yang harus diikuti. Begitulah, tidak boleh sewenang-wenang dihidupkan. Sebab itu dah merupakan satu ketetapan sebenarnya, bukan amanah tapi satu ketetapan bagi saya. Saya rasa Kenal pun begitu ya. Jadi untuk tentera darat khususnya dalam angkatan tentera darat adalah
paling mengamalkan tradisi ketenteraan. Kita masih mengekalkan SPR, dipanggil sistem pemerintahan regimental. Di dalam sistem pemerintahan regimental, kita tetap mengamalkan budaya-budaya dan tradisi-tradisi ketenteraan dan menentukan tidak ada tradisi ketenteraan yang diabaikan ataupun dilupa. Baik. Kita juga masih lagi menantikan dan juga memberikan laluan untuk ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melakukan pemeriksaan perbarisan hari ini. Ini dia Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak yang disambut oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri Pertahanan, juga Yang Mulia General Tan Sri Panglima Angkatan Tentera, juga telah pun tiba Yang Amat Berbahagia Datin Seri Rosmah Mansur ke Dataran Pahlawan Negara. Jadi hari ini kita akan berikan tumpuan untuk hormat perdana, meraihkan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Hormat Perdana! Hormat perdana yang diberikan oleh Kawalan Kehormatan Utama yang sebenarnya terdiri daripada Pasukan Simpanan Polis ataupun FRU, diketuai oleh Deputi Superintendent Polis Muhammad Farid bin Fazilah sebagai pegawai pemerintah dan juga dibantu oleh Assistant Superintendent Polis Muhammad Zul Fadli bin Zulkifli. Juga kita ingin memberikan juga tumpuan dan juga kredit kepada pegawai pembawa panji-panji utama Polis Diraja Malaysia, Inspektor Muhammad Syafiq bin Ghazali. Ketua Kawalan Kehormatan, Deputy Superintendent Police Muhammad Farid bin Fadzilah akan mengiringi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk Kawalan Kehormatan, pemeriksaan perbarisan. Perdana Menteri kembali ke pentas utama diiringi oleh Ketua Kawalan Kehormatan Utama Deputi Superintendent Polis Muhammad Farid bin Fazilah. Mohon izin meneruskan atur cara Datuk Seri. Ketua Kawalan Kehormatan sekali lagi akan melapor untuk memulakan majlis kita pada pagi ini. Thank you.
pentolan kehormatan utama yang terdiri daripada pasukan simpanan polis FRU memperkemaskan barisan. Baik, alhamdulillah kita telah pun selesai untuk ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan hormat perdana dan juga pemeriksaan kawalan kehormatan seketika tadi. Memang agak tertib, memang itulah dia tradisi yang kita bawakan saban tahun. Atin. Ya, macam saya cakap tadi ya, kalau nak luruskan barisan pun ada ya gerak-gerak langkah dan yang teratur. Jadi untuk makluman bersama ya, hari ini kita detachment ada 6 detachment sebenarnya dan setiap detachment tu di anggotai oleh 2 pegawai dan juga 6 anggota pangkat rendah. Tentera Laut Diraja Malaysia, Tentera Darat Malaysia, kita tengok seterusnya adalah Persatuan Veteran Angkatan Tentera, Persatuan Bekas Polis Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Jadi keseluruhannya ya ke 6 detachment ini sebanyak 606 orang daripada berbagai peringkat pangkat ya. Dan kawalan kehormatan tadi terdiri daripada 4 pegawai dan 103 anggota sebenarnya. Ketika ini kumpulan kawalan kehormatan akan keluar baris. Akan keluar padang. Dan seterusnya apa yang kita akan bawakan? Seterusnya nanti? Acara istiadat sambutan Hari Pahlawan akan dimulakan. Baik. Dan untuk pancaragam itu diketuai ataupun di bawah pimpinan Assistant Superintendent Polis Mass Moro Edward, yang mana Datin ya, ia satu perkara yang cukup menarik apabila pada tahun ini Tentera Udara Diraja Malaysia diberikan perhormatan untuk bersama dengan pasukan pancaragam bidara ya. Mungkin kena. Ada dua, kalau kita perhatikan di dalam keseluruhan perbahasan, ada dua kumpulan pancaragam. Kumpulan pancaragam PDRM akan mengiringi kawalan kehormatan utama. Dan yang lain-lain acara sambutan yang masih kekal di dalam padang gang adalah pancaragam gabungan daripada Tentera Udara Diraja Malaysia. Baik. Kalau kita tengok Syaril, Ismail, Datin, simbolik cantiknya perbarisan kontijen yang sekarang masih kekal di dalam perbarisan adalah penghormatan kepada kedua-dua veteran, ADM dan PDRM. Pesara PDRM, dia betul-betul berada di tengah-tengah bersebelahan dengan bendera negara. Jelas sekali. Itu secara tak langsung kita mengikuti keseluruhan perbarisan Tentera Darat, Tentera Laut, Tentera Udara, PDRM memberi penghormatan untuk kedua-dua pesara kita dan juga veteran ATM untuk berada di tengah-tengah perbarisan. Okey, baiklah. Selepas ini, itu yang kita katakan tadi Syarif di awal rancangan tadi, kita menyaksikan satu lagi acara yang cukup simbolik dan cukup penting, iaitu acara ataupun acara tiupan paluan akhir ataupun The Last Post. Mungkin sekali lagi Colonel, ada yang ingin dinyatakan tentang bagaimanakah The Last Post ini memberikan makna yang cukup berbeza bagi setiap anggota beruniform. Tiupan Last Post, serentak dengan tiupan Last Post di dalam acara istiadat ini, Jalur Gemilang akan ditunjukkan. So itu simbolik untuk penghormatan kepada semua pahlawan-pahlawan negara, pejuang-pejuang negara. Di dalam statistik kita terdapat melebihi 11,000 pahlawan negara yang terkorban. Yang terkorban tadi termasuk AGM, PDRM dan juga orang awam yang dikategorikan sebagai pahlawan negara yang terkorban semasa, khususnya semasa Perang Dunia Kedua dan juga sehingga berakhirnya darurat pada 1960. So, jumlah keseluruhan 11,000 itu adalah merupakan satu jumlah yang agak besar. Mereka-mereka yang diiktirafkan sebagai pahlawan negara yang telah kita sanjungi dan kita akan memberi penghormatan pada hari ini. Untuk tiupan paluan akhir yang akan dibunyikan di dalam acara kejap lagi, itu adalah di mana telah saya maklum kawal, itu adalah tradisi ketenteraan. Tradisi ketenteraan yang melambangkan bahawa akan berakhirnya satu-satu fasa peperangan. Ya. Tiupan paluan akhir biasanya akan dibunyikan pada jam 18.30, pukul 6.30 petang. Dan itu melambangkan bahawa tamatnya aktiviti peperangan pada hari tersebut, dan selepas daripada 18.30 tidak ada aktiviti perangan dan pasukan-pasukan keselamatan akan diberi peluang untuk mendapat rehat yang cukup dan bersedia untuk operasi seterusnya. Dan tiupan paluan akhir
adalah merupakan tradisi yang harus dibunyikan pada setiap jam 18.30. Cuma di dalam amalan moden saya telah maklumkan bahawa di setiap tiap kamp tentera masih lagi kita amalkan tiupan last post atau tiupan paluan akhir. Begitu juga di pusat-pusat latihan ya. Sebenarnya macam Tuan Syari sebut tadi, nada ya, itu sendiri yang begitu sayu dan mendayu ya. Kalau kita balik kepada aspek sejarah, setiap kali bunyinya tiupan last post itu juga menunjukkan adalah di kalangan anggota pasukan keselamatan yang terkorban sebenarnya. Sebab itulah orang kata apa, signifikannya lagu itu sehingga sehingga ke saat ini dia memang membuatkan jiwa kita tu terlalu rasa sayu ya. Betul. Dan syahdu ya, betul. Untuk tiupan paluan akhir akan dimainkan oleh 16 gabungan daripada peniup tuan-tuan. Oh, 16 tuan tuan. Okey. 10 daripada VDRM dan 6 daripada 2 daripada tentera darat, 2 daripada tentera laut dan 2 daripada tentera udara. Dia punya melodi tiupan tu memang dikekalkan ke, ada perubahan mengikut negara memang, ataupun memang sama? Memang telah ada note-nya yang tersendiri. Dan untuk contoh, untuk persediaan pada hari ini, kesemua kumpulan kita telah dilatih di bawah satu tim. So dia harus membunyikan mengikut note yang sebenar dan tidak ada orang yang boleh membezakan di antara note itu. Itu tujuan latihan untuk menentukan bahawa tiupan last post, tiupan paluan akhir pada istiadat kali ini akan dibunyikan dengan mengikut note yang dikasih. Inilah individu yang akan meniup. Inilah individu yang akan meniup. Tetapi yang menariknya untuk hari ini tuan ya, Kenal, the last post ataupun tiupan terakhir itu dimulakan dahulu untuk memulakan acara, berbanding kalau kita lihat ia adalah untuk mengakhiri sesuatu hari dan sebagainya. Jadi untuk simbolik di dalam istiadat kita pada ini adalah diturunkan jalur gemilang serentak semasa tiupan last post. Ianya adalah sebagai simbolik untuk kita memberi penghormatan. Penghormatan kepada keseluruhan pahlawan-pahlawan negara yang telah saya maklum tadi, hampir melebihi 11,000 pahlawan yang terkorban semasa Perang Dunia Kedua dan juga semasa darurat bermula daripada tahun 1948 sehingga tahun 1966. Darurat kedua sebenarnya tuan-tuan. Ya, darurat kedua. So, simboliknya event ini adalah kita mulakan dengan memberi penghormatan kepada semua pahlawan-pahlawan yang terkorban. Okay. Baik, kita sedang menantikan detiknya sebenarnya kerana bila-bila masa saja kita akan sama-sama berikan tumpuan untuk tiupan paluan akhir dan seketika nanti bendera ataupun jalur gemilang akan diturunkan. Jadi saya rasa inilah masanya Ismail, kita akan sama-sama berikan tumpuan dan kita dengarkan dan kita juga hayati tiupan paluan akhir. Sama-sama kita saksikan. Thank you.
diturunkan dengan diiringi tiupan paluan akhir ataupun the last post, dan juga pembawa bendera Jalur Gemilang juga terdiri daripada pasukan polis diraja Malaysia. Bagaimana Jalur Gemilang telah pun diturunkan dan perasaannya sangat-sangat lain. Begitu, bagi orang yang tidak mengetahui signifikan lagu itu, masih lagi terasa sayunya, tapi bagi kami memang amat menyentuh hati dan perasaan, sebab kita tahu signifikan di sebalik lagu, berapa banyak yang terkorban. Ya, kita susah nak saya gambarkan ya sebenarnya sejauh mana pihak angkatan tentera dan juga polis ni sanggup menggadai nyawa ya demi agama bangsa dan negara. Baik, Datin dan juga Kenal, kita akan berikan tumpuan untuk sajak pahlawan dalam masih sajak pahlawan. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini satu lagi yang akan meruntun perasaan kita ya. Merenggung nadi dan sendulah. Nanti habis saja, Datin ceritalah simbolik. Kerana semalam kisah sayu memamah diri dalam kehitaman sejarah bumi ini. Matinya pahlawan kerana bertahan di dada petiwi dengan peluru dan darah, dengan keringat yang tumpah. Pahlawan, pahlawan, matimu mati melingkar sejarah. Matimu hanya mati pada jasad dan matimu hanya mati ada jagat. Pahlawan, ketahuilah kamu bahwa kematianmu cuma dikenang dalam doa dan restu, cuma diukir nama pada sebuah tubuh, dan cuma semusim sekali dibawa belagu. Dalam padalah biarkan tugu menjadi keramat dan jihad, bahwa kami penyambung wasiat. Kami penyambung wasiat. Bisa ada warisan, ada warisan dalam darah, dalam sejarah. Pahlawan, kami anak-anak menggugat sang, bukan hanya lumrah pada tekad dan sumpah, tapi akan mengukir nama sepertimu jua demi ibu, tanah bertuah ku rela rebah. Demi ibu, tanah bertuah ku rela menitis darah. Pahlawan, hari ini harimu dalam kenangan, karena jasa dan bakti yang terbilang kami kenangi dalam sedu dan sumpah hulu balang. Pahlawan, semadilah di kau dengan bunga-bunga di kalungmu
lambang kenangan. Dan itulah anugerah yang maha agung kami sembahkan. Kerana bintang-bintang kebesaran sudah tiada berarti padamu. Pahlawan. Semadi dan semadilah hingga harimu kemari lagi. Demikianlah tadi bacaan sajak pahlawan yang telah disampaikan oleh Superintenden Rosbaini binti Kasim dari Polis Diraja Malaysia dan Letnan Bakri Syah Abdullah dari Tentera Laut Diraja Malaysia, manakala iringan alunan violin tadi oleh Lance Corporal Alif Asbar dari Pancaragam Polis Diraja Malaysia. Baik, begitulah bacaan deklamasi sajak yang subhanallah dia punya baik-baiknya sangat menyentuh hati, ya. Sangat menyentuh hati. Setiap tahun sajak yang sama dibacakan nanti. Sajak yang di hasil nukilan Meja Besara Muhammad bin Nawaf membawa signifikan yang begitu jelas sekali lah tentang pengorbanan yang telah dicurahkan oleh Angkatan Tentera dan juga apa nama ni PDRM, ya. Dan sebenarnya ATM dengan PDRM ni ibarat kiri tangan kiri dan tangan kanan kepada rakyat. Dan deklamasi sajak ni tadi juga dua gabungan. Antara ATM dan juga Pudidin Macedah. Dan saya bangga tuan kita dapat berkolaborasi dalam berbagai bentuk, ya. Apabila kita dengar bacaan sajak tadi, saya sendiri pun apabila kita hayati liriknya, baik-baik sajak itu memang menyentuh hati dan perasaan. Ada makna yang disampaikan. Ada maknanya yang tersendiri. Baik, Datin, ini yang kita nantikan, yang kita sebut tadi, penghargaan khas diberikan kepada pasukan FT, pasukan khas dalam PDRM untuk melaksanakan lakon semula atau pantomim. Mungkin Datin boleh kongsikan sedikit mengenai ya, apa yang akan dipersembahkan hari ini adalah lakonan semula, operasi yang berlaku Kelisa, ya, di Pahang pada tahun 1985 hingga 86. Saya tidak mahu bercerita panjang lagi, nanti hilang dia punya wow factor tu. Jadi kita saksikan dulu bersama-sama, ya, apa yang akan dilakukan sebenarnya. Baik, sama-sama kita saksikan persembahan pantomim daripada pasukan AFTIM Polis Diraja Malaysia. Pasukan ini telah dipembesarkan kepada 50 orang pegawai dan pemilihan anggotanya adalah daripada cawangan khas Komando 69 dan anggota pasukan polis hutan. Antara operasi yang dilaksanakan ialah seperti Ops Sentap, Ops Kelong, Ops Kelah, Ops Ular, Ops Pancing, Ops Kelisa, Ops Tapah dan Ops Talung. Kejayaan operasi-operasi yang dijalankan oleh F-Team terbukti dengan penangkapan seramai 1,732 orang dan berjaya menembak mati 48 orang pengganas komunis. Akhirnya, Parti Komunis Melaya PKM terpaksa akur untuk meletakkan senjata menerusi perjanjian damai di Hat Nyai pada 2 Disember 1989 akibat tekanan yang dilakukan oleh F-Team. Dengan moto hanya yang berani, F-Team ditubuhkan dengan tahap kerahsiaan yang tinggi sehinggakan tidak diketahui oleh pihak umum selama lebih 46 tahun. Mereka sanggup menggadaikan nyawa, berkorban jiwa dan raga demi menjaga keamanan bumi Malaysia yang tercinta ini. Bagi meningkatkan kecergasan dan stamina setiap anggota F-Team, mereka diwajibkan menjalani latihan senaman pada setiap pagi. Kawasan ladang kampung Meh Mentakap Pahang di mana Korporal Sri Tarandari F-Team telah menyamar sebagai salah seorang pekerja ladang selama 11 bulan. Dalam penyamaran tersebut,
Beliau telah jatuh cinta dengan anak mandul.
dalam tempoh penyamaran, Corporal Sri Taran telah mendapat maklumat tentang keadaan komunis ke rumah mandor bagi mendapatkan bekalan makanan. Kemudiannya, dengan alasan untuk melawat keluarga, Sri Taran telah ke Kuala Lumpur bagi menyalurkan maklumat. Beliau menaiki bas dari Raub dan berhenti di Bentong sebelum menyambung semula perjalanannya sehingga kehentian bas berkeliling Kuala Lumpur. Sri Taran telah dijemput oleh seorang anggota F-Team dengan menaiki kereta ke pengkalan F-Team untuk menyalurkan maklumat yang diperolehnya. Rumah banglo ini dijadikan tempat F-Team berkumpul dan disinilah juga mereka berbincang sebelum melakukan sebarang tingkat tindakan setelah mendapatkan maklumat. Satu operasi khas di mana kita dikiraki tangkap hidup-hidup Ketua Pengempur Kelima Ah Kok Su berserta dengan rakan-rakannya. Bagi menjayakan operasi kali ini, saya memerlukan 7 orang bersama-sama saya untuk melaksanakan tanggungjawab ini. Jadi siapa antara tuan-tuan yang bersedia untuk melaksanakan tanggungjawab ini? Angkat tangan. Alhamdulillah, saya nampak tuan-tuan semua ada semangat dan keberanian yang tinggi macam ni. Ini pasukan yang kita perlu cari, orang-orang macam ni dalam pasukan. Kalau macam tu, biar saya sendiri yang akan buat keputusan. Okey, yang akan menyertai saya dalam operasi kali ini, Tuan Burhan, Tuan Zaliman, Lazar Riza, Marza, Hussein Daib, Ribut. Okey, dan last sekali Yusuf. Okey, tuan-tuan semua, tanya sebab tuan-tuan telah dipilih untuk melaksanakan operasi ini. Untuk makluman tuan-tuan, operasi ini dipanggil Operasi Gelisah. Siapa kamu? Kami Ef, kami Ibrahim, kami Setia, pada raja dan negara. Okey tuan-tuan, semoga Allah sentiasa bersama dengan kita. Setelah maklumat lengkap diperolehi, satu pasukan telah diatur gerak yang terdiri daripada Inspektor Borhan Daud, Inspektor Zahaliman Jamin, Inspektor Razak Karim,
Corporal Detective Hussein Sion, Corporal Detective Yusuf Omar, Corporal Detective Ribo Dakin, Lance Corporal Detective Hussein Taib, dan Constable Detective Mazharuddin Hamzah. Mereka diarah untuk menawan pengganas komunis daripada pasukan kerja bersenjata ke-15 Parti Komunis Melaya yang diketuai oleh District Committee Member DCM iaitu Wong Chiu Nam atau dikenali sebagai Ah Poso di sebuah rumah estate di Ladang Kampung Meh. Pada 9 Mei 1986, pasukan ini telah bergerak melalui sungai dan kemudiannya berjalan kaki selama 8 jam pada sebelah malam untuk menuju ke lokasi operasi. Setelah tiba di lokasi, F-Team mengambil kedudukan. Pada 10 Mei 1986, bersamaan 1 Ramadan, jam 5.30 pagi, Korporal Sri Taran yang berada di dalam rumah telah membuka pintu bagi membolehkan F-Team masuk ke dalam rumah. Kesemua mereka terus bersembunyi di dalam sebuah bilik yang dipenuhi dengan guni baja. Lebih kurang jam 6 petang, seorang pengganas komunis berlegar-legar di kawasan rumah mandur bagi memastikan keselamatan kawasan sekitar. F-Team telah terdengar salakan anjing serta bunyi bising daripada monyet yang menandakan terdapatnya pergerakan di kawasan tersebut.
Lebih kurang jam 8 malam, ketua pengganas dan tiga anggotanya masuk ke dalam rumah. F-Team meninjau pergerakan melalui jalan pintu dan mendapati terdapat dua orang komunis berada di bahagian ruang tamu bersama-sama dengan Koper Sitaran dan Mandur. Manakala, dua orang komunis wanita berada di bahagian dapur untuk memasak makan malam dan seorang lagi komunis berada di luar rumah bagi mengawal keadaan sekeliling. Tuan Amar, apa khabar? Ada sehat? Punya Amar? Ada sehat, sir? Okey, sir. Kawan, sini tentera polis ada masuk ke kawasan ladang. Oh, ini kawasan baik-baik aja tu. You bantu sama saya, you kasi sambung saya maklumat. Nanti kalau saya ada apa-apa, saya bagi tahu. Sir. Hari ini kita ada makan besar. Makan besar, ya, makan besar. Operasi ini pada peringkat awalnya bertujuan untuk menangkap hidup-hidup pengganas komunis. Namun, atas faktor keselamatan, F-Team terpaksa menembak mati kesemua pengganas komunis semasa serbuan dilakukan. Hasil daripada operasi ini, F-Team berjaya membunuh 4 orang pengganas komunis dan berjaya merampas 1 butir bom tangan buatan sendiri, 2 laras karbine, 2 laras HK-47 dan 2 pucuk pistol. Bagi mengenang jasa dan pengorbanan, Sub-Inspector Sritaran, anak lelaki Sandu Nai dalam Op Kelisa ini, dijemput beliau bersama isteri, Puan Minachi, anak penumpang Sinasami, serta 8 orang pegawai dan anggota F-Team untuk bersama-sama tampil ke hadapan. F-Team kemudiannya telah dibubarkan secara rasminya pada 1 Mei 1995. Maka berakhirlah suatu riwayat dan kisah perjuangan sebuah pasukan elit yang cemerlang dalam menabur bakti serta mempertaruhkan nyawa. Keringat, perih, jerih, jasa dan pengorbanan mereka kepada agama, bangsa dan negara akan tetap disanjung dan dikenang walaupun tidak dikenali dan tidak didendangkan ketika negara berhadapan dengan ancaman komunis. Dengan moto, hanya yang berani mampu menempuh kejayaan yang telah mereka lakarkan. Baiklah, itulah dia. Kita dah saksikan persembahan pantomim daripada F-Team dan Wira-Wira yang sememangnya dihargai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Inilah watak sebenarnya, Datin. Watak sebenarnya, Tuan. Jadi, Datin, mungkin boleh ceritakan sedikit tentang perjalanan kisah F-Team yang berlaku di Mentakap katanya itu. Ya, sebenarnya apa yang dipaparkan tadi adalah apa yang berlaku pada tahun 1986 dalam satu operasi yang dikenali sebagai Ops Kelisa. Dan dalam operasi ini kita tengok tadi gambaran yang di peringkat awal signifikannya lagu Sanggam, filem daripada filem Sanggam 1964 itu yang menggambarkan tentang keadaan aman damainya masyarakat pada di ladang tersebut sebelum elemen-elemen komunis ini masuk dan mengganggu gugat keselamatan. Dan apa yang kita perhatikan juga tadi ialah berkenaan dengan peranan Corporal Sritaran pada masa itu, sekarang ni dah dinaikkan pangkat SI ya. Bagaimana dia menyamar menjadi seorang pekerja ladang di situ dan akhirnya dia telah berkahwin dengan anak Mando itu dia yang bersari hijau tadi. Betul. Jadi satu lagi yang saya rasa terpanggil untuk sebut di sini ialah ada pihak-pihak yang bagi saya kurang bertanggungjawab mengatakan bahawa hanya orang-orang Melayu saja yang mempunyai semangat patriotisme dan berkorban untuk negara. Sebenarnya itu satu kenyataan yang tidak langsung bertanggungjawab. Saya ingin mengambil contoh Datuk Paul Kiong sebenarnya salah seorang pejuang PDRM yang mana selama 6 tahun menyamar sebagai komunis, duduk dalam komunis dan begitu juga dengan Koper Sitaran seorang India
ya, yang sanggup ya menyamar dan meletakkan diri dalam bahaya demi menjaga keselamatan dan keteteraman negara. Jadi kita tengok di sini darah kita sama merah sebenarnya. Darah pahlawan tu sama merah. Bukan Melayu, bukan India, bukan Cina, tetapi kita rakyat Malaysia. Ya, saya rasa begitu juga dalam ATM sendiri yang apa, komposisinya terdiri daripada Melayu, Cina, India ya, dan lain-lain bangsa dalam Malaysia ni. Jadi kita harus ingat ya bahawa kepentingan negara itu adalah tanggungjawab bersama, bukan tanggungjawab satu-satu agama. Jangan mainkan sentimen agama sebenarnya. Jangan mainkan sentimen kaum sebenarnya ya. Sebab kita dalam ATM dan tentera tidak pernah mengira sama ada wilayah perbezaan. Darah kita sama merah, darah pahlawan tu sebenarnya yang mengalir dalam diri kami masing-masing. Okey, baik. Dan seterusnya kita akan dengarkan tiupan pahlawan Fajar. Mungkin secara ringkas kena boleh kongsikan signifikannya. Lanjutan di awal acara tadi kita mula dengan tiupan pahlawan akhir. Melambangkan simboliknya adalah berakhirnya satu-satu aktiviti pada pagi tersebut. So, pejuang-pejuang tentera dan PDRM yang terlibat dalam peperangan akan berehat sehinggalah pada jam 06.30. 06.30 ini adalah tiupan paluan fajar. Ianya biasa lazimnya ditiup pada jam 06.30. Okey, kita dengarkan dulu tiupan paluan fajar sebelum mungkin kita akan lebih lanjut mengenai signifikannya selepas ini. Dan jalur gemilang juga akan dinaikkan bersama dengan tiupan paluan fajar. Keselamatan terus bersedia untuk mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Baik, kita berikan laluan kepada ucapan yang disampaikan oleh yang. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri. Yang berhormat Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein, Menteri Pertahanan merangkap Menteri Tugas-Tugas Khas. Yang berbahagia Panglima Angkatan Tentera Malaysia, yang berbahagia Ketua Polis Negara, Dev-Dev kehormat, warga ATM dan PDRM, warga veteran ATM dan PDRM, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama sempena istiadat sambutan Hari Pahlawan tahun 2017. Pada tiap-tiap tahun, kita menyambut Hari Pahlawan. Lazimnya pada tanggal 31 Julai. Hari Pahlawan ataupun dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai Warriors Day
ataupun di setengah negara Patriots Day, memanglah satu hari di mana kita mengenang dan mengiktiraf budi, jasa dan pengorbanan pasukan keselamatan kita. Sebenarnya, kalau kita fikir secara mendalam, bukan sahaja sehari setahun, kita patut mengenang jasa dan pengorbanan pasukan keselamatan kita. Pada hakikatnya, kita patut mengenang pada setiap hari dalam setahun. Dan untuk masa 24 jam. Mengapa saya kata demikian? Kerana tanpa keselamatan dan keamanan, segala-galanya tak mungkin menjadi kenyataan. Negara kita tak mungkin menjadi sebuah negara yang semakin hari semakin berjaya. Rakyat Malaysia tak mungkin merasai kemakmuran negara kita. Segala harapan dan impian kita akan berkecai. Malah mereka yang tersayang juga akan menjadi mangsa tanpa keamanan dan keselamatan. Sebab itulah pada saya wajib bagi kita untuk sentiasa mengiktiraf, mengenang jasa pengorbanan para pahlawan kita. Umpamanya, tanpa keamanan dan keselamatan, tak mungkin pada suku kedua tahun ini kita dapat mengembangkan ekonomi negara kita pada kadar 5.8%, yang ini antara yang tertinggi di dunia. Tanpa keamanan dan keselamatan, tak mungkin Indeks Keamanan Global 2017 meletakkan negara Malaysia kita ke tangga 29 daripada 163 buah negara yang paling aman di dunia. Manakala Malaysia dalam laporan daya saing global Forum Ekonomi Dunia 2017-2018 telah menempatkan Malaysia pada tempat ke-23 ekonomi yang paling berdaya saing di dunia. Dan tanpa keamanan dan keselamatan, tak mungkin pelabur akan mempunyai keyakinan dan pelancong akan melawat negara Malaysia kita ini. Sebab itulah kita menganggap PDRM dan ATM sebagai aset terpenting dan berperanan besar dalam menyumbang kepada keamanan dan keselamatan negara. Bermula dari perjuangan menentang komunis, tragedi berdarah 13 Mei 1969, insiden darurat mematah serangan kumpulan militan Al-Ma'unah, ancaman lanun keganasan kumpulan pelampau IS, Daesh, Al-Qaeda dan sebagainya, sampailah kepada peristiwa hitam pencerobohan musuh di Lahad Datu Sabah pada tahun 2013 sehingga telah mengorbankan 10 prajurit tanah air kita. Semua ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mesti kita sematkan di dalam ingatan kita. Dan sebagai sebuah negara dan kerajaan, kita perlu menjaga kebajikan dan kesejahteraan anggota-anggota kita, sama ada yang sedang berkhidmat maupun yang sudah menjadi veteran. Dan insyaAllah, kerajaan akan dari masa ke semasa mengkaji segala kemudahan-kemudahan yang dapat kita berikan kepada pasukan keselamatan kita, sama ada yang sedang berkhidmat ataupun yang sudah menjadi veteran. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk menanamkan semangat ini. Semangat untuk terus berjuang. Supaya generasi muda kita hari ini, generasi yang kita anggap sebagai generasi TN50, juga dapat menjiwai semangat dan roh
kepahlawanan yang telah diperlihatkan oleh generasi-generasi sebelum mereka itu. Mudah-mudahan ini semua akan meletakkan negara Malaysia kita ke tahap yang lebih tinggi lagi, kerana kita bercita-cita supaya Malaysia tersenarai kepada kedudukan 20 negara termaju dan terbaik di dunia, insya-Allah. Tetapi ingatlah, salah satu daripada asasnya menjaga keamanan dan keselamatan negara. Saya bagi pihak kerajaan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada jasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian selama ini, dan saya yakin dan percaya semangat perjuangan ini akan terus diperlihatkan oleh setiap daripada kita, sama ada anggota PDRM ataupun ATM. Saya juga mengucapkan tahniah pada tahun ini PDRM menjadi host kepada Hari Pahlawan kita. Dan ada juga kelainan hari ini sebab ada lagu sanggam dalam persembahan. Jadi ada yang agak menarik pada tahun ini. Tahniah saya ucapkan pada pasukan PDRM. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, duhai pahlawanku sekalian, jasamu dikenang, khidmatmu kerajaan hargai. Dengan hati yang ikhlas lagi suci, pergilah berjuang dengan gagah berani, membela agama, bangsa dan pertiwi. Biar ditawan ribuan mati, namun menyerah tidak sesekali. Demikianlah sifat mulia pahlawan sejati. Akhir kalam, marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rahmat bahagia. Mudah-mudahan tanah tumpah negaraku Malaysia ini akan terus kekal berdaulat dan merdeka, aman makmur sentiasa, mencapai par excellence duniawi serta par excellence ukhrawi buat selama-lamanya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian ucapan yang telah pun disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak. Baik, usai ucapan yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam amanatnya untuk terus mengekalkan kemerdekaan dan kedaulatan negara, selepas ini kita akan sama-sama membacakan doa yang akan diketuai oleh Assistant Commissioner Polis Haji Ghazali bin Daud dari Bahagian Agama dan Kaunseling Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman untuk menzahirkan bacaan doa. Untuk itu dipersilakan yang dihormati Assistant Commissioner Polis Haji Ghazali bin Daud dari Bahagian Agama dan Kaunseling Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman untuk menzahirkan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رحيم يا رحمن. Sesungguhnya pertemuan kami di pagi yang indah ini bersempena perbarisan Hari Pahlawan Negara kami, mengenang dan mengingati jasa para pejuang dan pembela pertiwi yang telah menyelamatkan maruah bangsa dan negara tercinta ini dari musuh yang ingin merampas pemerintahan negara secara kejam dan membelakangi demokrasi. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Jasa pejuang terdahulu amat besar, bukan nilaian,
demi pertahankan negara terlepas ke tangan musuh, nyawa dipertaruhkan. Tanpa dijanjikan ganjaran apatah lagi habuan lumayan, para wira dan serikan di negara berjuang bermati-matian. Melawan dan menentang musuh berberkatkan semangat juang, doa dan harapan. Sanggup berputih tulang, berputih mata sekali-kali jangan. Akhirnya kemenangan dan keamanan dikecapi atas restu dan pertolonganmu Tuhan. Demikian murni dan sucinya para pahlawan yang kini kekal dalam kenangan. Allahumma ya Hannan ya Mannan. Sejarah telah membuktikan kepada kami bahawa perpaduan dan kemakmuran itu ibarat kuku dengan isi yang saling perlu serta lengkap melengkapi. Namun tanpa iman dan takwa di hati, pastinya keredaan dan maunahmu gagal kami perolehi. Justru bersempena di hari bersejarah dan bermakna ini, kami bermohon serta menadah tangan, ya Ilahi, Engkau satukanlah seluruh hati sanubari kami agar berteraskan kekuatan fizikal, ketangkasan akal, keimanan dan integriti. Kami mampu melestarikan kesinambungan semangat juang para wira satria dan Sri Kandi. Demi melihara keamanan negara dan pertiwi dari sebarang angkara musuh yang hasad serta dengki, mengancam ketenteraman awam serta menghuru-harakan negeri melalui pelbagai tindakan dan strategi. Mohon kami kehadiratmu Tuhan Rabbul Izzati, Engkau perkasakanlah fizikal dan mental kami agar segala musuh dan petualan durjana ini dapat tewas serta dihapuskan dari muka bumi demi melahirkan masyarakat harmoni, negara aman lagi dihormati. Perkenankanlah doa kami, wahai Tuhan yang maha tinggi. Allahumma ya Aziz, ya Ghaffar, ya Allah, kepadamu kami bermohon dan menadah. Ampunkan akan kami dari segala dosa dan juga salah. Dosa saudara-saudara kami, khususnya ibu dan juga ayah. Dosa sekalian pahlawan kami yang telah kembali ke rahmatullah. Tempatkanlah roh-roh mereka bersama hamba-hambamu yang dikurniai rahmat serta maghfirah. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha pengampun lagi maha pemurah. Allahumma ya Malik yaumiddin, wahai Tuhan yang memerintah hari kemudian, kurniakanlah negara kami warga yang bersatu padu serta mementingkan persahabatan. Mematuhi perlembagaan serta undang-undang didaulatkan. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dijadikan payung perpaduan dan naungan. Sentiasa memupuk silaturahim dan hidup bermaaf-maafan. Tanamkan semangat dalam jiwa setiap warga negara Malaysia sekalian. Rasa mahabbah dan tolong-menolong dalam mewujudkan Malaysia yang harmoni serta aman. Kerana kami sedar akan risiko sebuah negara yang tiada keamanan. Rakyatnya hidup dalam ketakutan dan kelaparan. Perkenankanlah permohonan kami, wahai Tuhan yang maha rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. In amin rabbil alamin. Bacaan doa yang dibacakan oleh Assistant Commissioner Polis Haji Ghazali bin Daud dari Bahagian Agama dan Kaunseling Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman, Polis Raja Malaysia. Baiklah, ya. Selepas ini kita juga akan menyaksikan kembali ke Kawalan Kehormatan Utama dan juga panji-panji utama PDRM akan dibawa masuk oleh pembarisan KKU. Mungkin Datin juga boleh kongsikan tentang pelibatan KKU dan membawa masuk panji-panji utama PDRM. Ya, seperti bagaimana yang saya sebut di awal tadi, ya, Kawalan Kehormatan ini terdiri daripada 4 pegawai dan 103 anggota. Dan tadi dah keluar masuk dan kini akan berarak masuk kembali untuk meneruskan majlis seterusnya sebagai persiapan untuk penutup majlis, ya, di mana dia akan mengiringi pengobatannya sebelum VVIP meninggalkan majlis. Dan panji-panji ini tadi, macam Tuan Ismail tanya, panji-panji ini adalah lambang sebenarnya. Bukan sahaja pengenalan kepada unit yang membawa, tapi juga sebagai lambang kemegahan unit itu sendiri. Ya. Dia mempunyai bukan sama. Ya. Panji-panji ini bukan sama. Jadi itu adalah lambang kemegahan dan lambang identiti unit yang membawanya masuk. Semasa peperangan ataupun majlis-majlis begini. Itu hebatnya acara sebegini, ya, apabila panji-panji diarak masuk, dapat kita saksikan para penonton hadirin semua akan sama-sama berdiri memberi penghormatan. Panji-panji itu tidak seharus-harusnya jatuh mencecah tanah. Dan even di medan perang sekalipun, kalaulah yang membawa panji-panji itu tumpang, kiranya ada yang akan mengambil alih dan memastikan panji-panji tidak mencecah. Semua anggota yang berada di dalam kumpulan tersebut mesti berkemampuan untuk mempertahankan panji-panji tersebut sehingga terpisah darah yang terakhir. Baik, kumpulan
seragam mengiringi kumpulan kawalan kehormatan akan memasuki padang ketika ini. Begitu tertib sekali, bermula dengan KKU, berakhir juga perlu dengan KKU. Kenal, inilah tertib yang sangat-sangat dihargai apabila kita bawakan secara langsung seperti ini. Ini cukup menariknya kalau kita lihat gabungan masyarakat dari PDRM dan juga bersama dengan kawalan kehormatan utama. Mendahulunya adalah pasukan masyarakat. Kalau kita lihat, kedua-duanya ibarat tidak boleh dipisahkan dalam acara istiadat dan acara besar seperti ini. Ya, masyarakat ini sebenarnya bukan untuk mata-mata untuk hiburan. Ya. Kita tengok dalam PDRM contohnya ada kombo dan sebagainya di mana masyarakat itu sendiri memainkan peranan. Untuk bukan saja mengiringi majlis-majlis ini tetapi juga mengiringi majlis-majlis sosial lainnya, contohnya dalam mass night ya, dan lain-lain event yang melibatkan majlis polis-polis ataupun majlis tentera, ada signifikan dan peranannya untuk memeriahkan. Cuba bayangkan kalau yang masuk ke tu diam tanpa sebarang bunyi ya, bunyi lagu atau bunyi-bunyian, dan muzik yang dimainkan juga lah bukan sebarangan muzik, tapi muzik yang menaikkan semangat. Naikkan semangat, bukan sebarangan lagu yang dimainkan ya. Selalunya lagu-lagu yang regimented ya, begitu untuk naikkan semangat. Betul Datin, penceragam dia lebih kepada aktiviti-aktiviti regimental. Aktiviti regimental dan juga aktiviti-aktiviti ibadat. Kalau aktiviti hiburan yang macam Mak El Cepi sekarang cakap ini, dia lebih kepada kumpulan-kumpulan lain dan di dalam. Baik, kita akan sama-sama memberikan tumpuan seketika nanti untuk hormat perdana bagi mengiringi Yang Menghormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk meninggalkan majlis. Arahan yang diberikan oleh Jemaah. Baik, itu dia hormat perdana seketika tadi menandakan majlis kita telah pun usai. Alhamdulillah. Pengakhirannya saya sangat-sangat ingin tanya kepada tetamu berdua sebab tadi dalam ucapan Perdana Menteri pun kebajikan anggota-anggota keselamatan kita perlu sangat-sangat dititipratkan. Mewakili mungkin ATM dululah, bagaimana proses dan juga perkara-perkara yang telah pun diberikan oleh kerajaan terhadap kebajikan anggota. Alhamdulillah, Yang Berhormat Menteri Pertahanan amat menitik beratkan. Kita masuk juga dengan Panglima Angkatan Tentera dan Panglima Tentera Darat. Salah satu daripada agenda Yang Berhormat Menteri Pertahanan adalah mempertingkatkan kebajikan semua anggota-anggota tentera. Dan kebajikan dan tentera tidak boleh dipisahkan. Sehinggakan daripada asas pendidikan, kita selalu perkara-perkara yang selalu dititik beratkan adalah kebajikan. Betul Datin? Ya, betul. Saya percaya ada dalam PDRM pun. Betul. Ya. Itu ya. Okey. Baik. Ya, dan begitu juga bagi pihak polis ya. Bukan saja Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri sendiri dan juga Ketua Polis Negara ya, amat mengambil berat tentang aspek-aspek kebajikan. Kita harus ingat bahawa kebajikan bermula di rumah ataupun charity begins at home. Bagaimana kita nak mengharapkan tentera dan polis menjaga masyarakat sekiranya kebajikan tentera dan masyarakat, tentera dan polis itu sendiri tidak dijaga. Dan alhamdulillah kebajikan kami dijaga sepenuhnya. Baik. Ya, oleh pemimpin negara dan juga pemimpin Baik, selesai baris lapor yang disempurnakan oleh Ketua Kawalan Kehormatan Utama dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ditemani Yang Amat Berbahagia Datin Sri Rosmah Mansur berangkat pulang bagi meninggalkan majlis sempena dengan sambutan istiadat Hari Pahlawan 2017. Dan sekali lagi mungkin secara ringkasnya mungkin Kenal dan juga Datin boleh kongsikan mewakili badan beruniform masing-masing, mewakili ATM dan PDRM, apakah yang diharapkan dan harapan bagi Kenal sendiri. Ini adalah merupakan sambutan ulang tahun, sambutan Hari Pahlawan yang ke-49. Datin dah cakap tadi, bermula daripada tahun 68 dan ini ulang tahun yang ke-69. Tahun depan adalah merupakan ulang tahun yang ke-50, sambutan jubli emas untuk Hari Pahlawan Negara. Saya rasa mungkin
Latin untuk ATM dan PDRM mempunyai konsep yang berbeza untuk sambutan pada tahun yang akan datang, dan sudah tentunya ATM akan menjadi tuan rumah. Perlu dihayati. Hari Pahlawan perlu dihayati bukan sahaja kepada anggota tentera dan PDRM dan juga pasukan-pasukan beruniform. Ianya perlu lebih memberi tumpuan kepada generasi-generasi muda agar matlamat sambutan Hari Pahlawan itu dapat baik dinikmati, dihayati dan dirasai oleh semua rakyat Malaysia, khususnya generasi-generasi muda. Pasal perlu diingatkan bahawa Hari Pahlawan dilaksanakan untuk dihayati dan dihargai bahawa nilai sebenar keamanan dan kedaulatan negara itu adalah daripada perjuangan mereka-mereka yang terdahulu. Okay. Ya, dan bagi pihak Ketua Polis Negara, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada tim satu dan juga khususnya kepada rakan perjuangan saya yang sama-sama menjayakan majlis pada pagi ini. Dan insyaAllah tahun depan kita akan bekerjasama lagi ya untuk menghidupkan ya sambutan ini. Sebab macam saya cakap tadi, ini bukanlah hanya satu majlis penghayatan tapi satu majlis penghayatan ya, untuk memastikan bahawa generasi sekarang terus menghargai keamanan yang kita capai ketika ini. Itu saja daripada saya. Dan saya bagi pihak Angkatan Tentera Malaysia juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada PDRM kerana tahniah sambutan Hari Pahlawan yang betul-betul dapat mencapai objektif dan sasaran ini. Terima kasih kembali Tuan. Terima kasih kembali Tuan. Kami pun dari RTM pun nak ucapkan tahniah kepada kedua-duanya, PDRM dan juga ATM di atas penganjuran aktiviti tahunan yang begitu baik ini. Terima kasih kepada Kenal Rumaino dan juga Datin Asmawati. Terima kasih juga kepada majlis yang cukup ringkas tetapi cukup bermakna dan banyak yang boleh dipelajari oleh penonton dari segi istiadat dan juga perjalanan suatu acara istiadat yang melibatkan badan uniform dan para pembesar negara. Memangnya bagi sambutan ataupun istiadat sambutan Hari Pahlawan 2017 yang berlangsung di Dataran Pahlawan Negara menjadi satu lagi nukilan sejarah Syaril yang boleh kita sama-sama simpan dan kita kenang untuk rujukan dan juga panduan bagi generasi masa hadapan. Baik, tahniah dan segala penghargaan kita berikan kepada semua yang telah pun bersara dan yang masih lagi berada dalam perkhidmatan. Selamat berjuang kita ucapkan. Selamat Hari Pahlawan kepada semua. Baik, saya Syaril Sarapudin. Dan saya Ismail Adnan. Sekali lagi selamat Hari Pahlawan dan terima kasih kerana bersama dengan kami. Baik, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.